Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang Yahudi, maka tidak dapat dipisahkan dari Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang sangat terkenal dan sering disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji tiga hal kepada kaum Yahudi. Dan dari janji tersebut, dua sudah terjadi dan satu lagi belum terlaksana. Apa sajakah janji Allah Subhanahu wa taala tersebut? Mari kita bahas tiga janji Allah kepada kaum Yahudi dalam video ini. Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya para sahabat terus menyimak video ini hingga akhir agar sahabat bisa memahami apa isi yang terkandung dalam video ini dan supaya menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yahudi adalah suku bangsa yang juga merupakan agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yaitu Yehuda. Yehuda adalah salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihi salam dan masih merupakan saudara seayah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Yehuda juga dikenal dengan nama Israel. Israel sendiri berasal dari kata Isra yang berarti hamba dan Il yang berarti Tuhan. Sehingga arti dari Israel berarti hamba Tuhan. Meskipun nama ini memiliki makna yang baik, tindakan orang-orangnya berkebalikan dengan namanya, terutama dalam kasus pembantaian di tanah Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak nabi kepada Bani Israel karena kasih sayangnya kepada mereka. Namun, kesombongan dan keteguhan kepala mereka membuat banyak nabinya tidak dihormati dan bahkan dibunuh dengan sengaja. Mereka bahkan membunuh Nabi Isa, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak benar, namun usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa tidak berhasil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Bangsa Yahudi dikenal karena meremehkan bangsa lainnya. Mereka selalu merasa lebih unggul dan istimewa daripada bangsa lain di muka bumi ini. Hal ini bukan kebetulan semata, tetapi merupakan hasil tindakan dan sikap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama, dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali dan akan sangat sombong. Saat hukuman pertama datang, Allah mengirim hamba-hambanya yang kuat untuk menghukum mereka dan mencari Bani Israel di seluruh negeri dan menjalankan hukuman tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu kala, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar
dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan penghancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan mereka, orang-orang Yahudi, terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada Bani Israel adalah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia. Setelah mengalami kehancuran, Allah berjanji memberikan mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surah Al-Isra ayat 6. Saat ini kita bisa melihat bagaimana Bani Israel menguasai banyak aspek di dunia, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Mereka berhasil menduduki kembali Palestina dan mengurangi pengaruh kaum Muslim di sana. Meskipun hanya 2% dari populasi Amerika, Bani Israel berhasil mendominasi banyak aspek kehidupan di sana, termasuk teknologi yang canggih. Janji Allah yang ketiga ini masih harus terlaksana, yaitu bahwa suatu saat Bani Israel akan dimusnahkan dari muka bumi. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid-masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Umat Islam akan kembali menguasai Masjidil Aqsa di Palestina di masa pemerintahan Imam Al-Mahdi. Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Namun karena perbuatan mereka yang buruk, Allah mengirim hamba-hambanya yang kuat untuk menghukum mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.